Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muaz. Okey, saya akan memulakan dengan eksperimen pertama. Saya menggunakan sebiji telur. Okey, mula-mula saya akan mencuba menekan atau memicit telur ini. Kelihatan telur ini tidak pecah. Ini kerana telur apabila diberi tekanan dari semua arah secara sama, ia sangat kukuh. Tetapi apabila diberi tekanan dari satu arah saja, ia sangat mudah pecah. Eksperimen kedua pula, saya menggunakan air biasa, air garam dan buah biji telur. Okey. Pertama, saya akan masukkan 2 biji telur ini ke dalam bekas. Kelihatan telur di dalam bekas yang berisi air biasa tenggelam, manakala telur yang berada dalam bekas berisi air garam terapung. Ini kerana telur tenggelam di dalam bekas berisi air biasa kerana telur terlebih tumpat daripada air biasa. Manakala telur terapung di dalam bekas yang berisi air garam kerana larutan garam lebih tumpat dari telur. Eksperimen ketiga pula, saya menggunakan air biasa dan gambar anak panah. Okey, saya akan letakkan anak panah ini di belakang gelas kaca ini. Kelihatan anak panah yang saya tunjukkan ini menunjukkan arah sungsang. Kesimpulannya, gelas kaca tersebut boleh dikatakan transparan sehingga anak panah menunjuk ke arah kiri dengan air di dalam gelas kaca tersebut akan bertindak seperti lasang cembung. Hai, nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad Zuhdi. Hari ini saya akan membuat aiskrim. Dan bahan-bahannya adalah ais, susu, garam dan plastik. Jadi saya akan membuatnya dengan senang sekali. Pertama, kita ambil garam. Dan taburkannya di atas ais seperti ini. Ambil susu tersebut dan letakkan di dalam ni dan timbuskan dengan ais. Seperti ini, dan taburkan garam ke atasnya sekali lagi. Ambil plastik dan tutupkan seperti ini dan guncang seperti ini untuk 20 minit. Sudah cukup 5 minit. Jadi susu ini sudah keras dan kita akan tunjukkan es krim susu ini. Sudah keras. Sedap ni. Sedap.
Sekian, terima kasih. Nak mencuba di rumah.